Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat maksub. Maksub itu pisang yang di jus dengan yogurt. Saya akan coba bereksperimen dengan maksub. Saya tambahkan dengan susu pasteurasi. Aslinya tuh cuma pisang sama yogurt aja aslinya. Kali ini saya tambah susu dan coklat es krim pineta. Karena saya ingin coba rasa manisnya dari pineta ini kayaknya masuk. Saya akan masukkan dengan pisang. Nah, yogurtnya saya pakai Melkiami. Nah, ini nanti saya buka, saya langsung blender. Vinetanya ini nanti saya akan buka. Susu ini yang kita sayang pakai aja susu merek Diamond. Dia dari Fresh Milk. Kenapa saya pakai yang Fresh Milk bukan yang itu? Karena rasa dari lemaknya ini masuk ke susu ini, ke pisang ini maksudnya. Oke guys, ayo kita saksikan. Saya buka. Nah guys, di sini saya menggunakan dua buah pisang ya, pisang sangrai. Ini saya buka. Saya buka pisangnya. Lalu saya masukkan nasi. Saya menggunakan dua pisang. Saya menggunakan susu saya menggunakan susu 300 ml. Susunya saya pakai 300 ml ya guys. Terus saya tuang sini. Lalu saya menggunakan yogurt Melkiami rasa strawberry. Lalu saya blender. Sampai halus ya guys. Nah guys, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ke blender. Nah, lalu saya tuang. Saya tuang di sini. Seperti ini. Lalu saya akan tambahkan es krim dan batu esnya. Batu esnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Akan saya pakai pineta untuk di atas toppingnya. Guys, setelah sudah selesai saya blender, lalu saya buka pinetanya. Saya buka, kita unboxing lagi. Kalian tahu seperti apa pinetanya. Mantap. Ini dia es krim yang fenomenal guys, yang pernah langka dicari, susah mendapatkannya. Kali ini saya mendapatkannya di Alfamidi. Saya membeli ini di Alfamidi, harganya Rp50.000. Nah ini es krimnya guys. Es krimnya ini dilapisi seperti kue lapis ya guys, bentuknya indah, mantap bentuknya guys. Lalu nanti saya tambahkan es batu sedikit ke sini guys ya. Sekarang saya tambahkan es batu sedikit.
bakal saya tambahkan ya sobat. Akan saya tambahkan vinetanya. Ini saya potong ya guys. Vinetanya saya potong. Mantap guys. Nah ini maksudnya tadi yang campuran pisang, susu sama yogurtnya nih guys. Tadi akan saya tambahkan ke dalam sini. Nah seperti itu guys, pasti rasanya mantap. Silakan mencoba guys. Jangan lupa di subscribe and like share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.